basis mikro di tingkat RT di Surabaya tidak ada zona oranye, tidak ada zona merah, artinya ada zona hijau dan kuning. Dan makanya ada perbedaan perketatan dari surat edaran wali kota yang saya keluarkan, itu kita hanya mengenal zona merah itu saat ada 2 atau lebih di wilayah RT. Karena pengalaman kita satu RT tidak ada yang pernah lebih dari 5. Jadi begitu ada 2 saja itu sudah kita perlakukan seperti zona merah, agar tidak lebih meluas lagi. Di Surabaya? Tidak ada zona merah di Surabaya untuk tingkat RT. Katakan di RT itu rata-ratanya 1. Jadi kalau skup RW ada yang 1 RW 2, ada yang 1 RW 3. Tapi rata-rata 1 RT hanya 1. Jadi yang jadi zona kuning dan zona hijau.